Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saya? Saya sementara di usaha saya di rumah, itu TV kabel analog. Saya belum menuju namanya TV kabel digital. Ini di belakang saya modulator maupun receiver yang ada. Hari ini kegiatan saya untuk mengecek kembali usaha ini. Sebetulnya ini usaha saya yang merintis. Dengan keadaan COVID kemarin, ya usaha ini menyusut. Apalagi dengan persaingan digital maupun namanya WiFi, Indofood, penikmat sudah mulai turun. Maka saya mencoba untuk membuat YouTube yang menceritakan tentang diri saya sebetulnya siapa. Memang sih dari Jogja gado-gado, tapi saya mencoba untuk kembali sebagai siapa sebetulnya saya. Inilah dunia saya, seorang pengusaha kecil-kecilan, yaitu tipikator di Kabupaten Magelang. Mohon maaf, gambarnya agak buram dan karena suasana studionya gelap. Ini susunannya semua. Ada modulator, ada receiver, ya modulatornya campur-campur dari beberapa merek yang ada, saya beli di agen, saya beli di beberapa agen yang ada di Indonesia, toko maupun melalui online. Ini semuanya. Saya membangun ini sejak tahun 2002, 2003 dan seterusnya sampai sekarang. Dan alhamdulillah sudah bisa membantu dan menopang kehidupan keluarga. Cuma sayang pada saat ini TV kabel saya ini sudah kalah bersaing dengan adanya yang sudah konsumen sudah memakai digital, itu berupa HP. Semua penikmat TV sudah mulai berkurang, maka diharuskan harus memiliki TV kabel digitalisasi yang mampu bersaing dengan keadaan teknologi ke depan. TV kabel digital dan plus internet. Tapi TV kabel ini saya bangun sudah sekian lama, tetap saya geluti karena keadaan uang juga belum memadai untuk migrasi ke TV kabel digital maupun flash internet. Cuma ini adalah kondisi rumah saya, yang sana studio saya terkecilan sih. Nah, ini ruang kerja saya. Aut-autan sih, amburadul. Tapi ini semua yang harus saya input melalui database. Persaingan dunia usaha memang sangat ketat. Nilai konsumen untuk menikmati TV kabel sudah sangat berkurang. Nilai TV kabel analog hanya umur 40-60 ke atas yang bisa menikmati TV. Tapi di umur 5 tahun sampai 35 tahun itu sudah memakai media handphone serba internet. Jadi kalau saya dan beberapa teknisi berupaya untuk hanya bisa melayani konsumen-konsumen yang bisa kami layani untuk tontonan TV, baik TV kabel siarannya jelek atau jadi
kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bersaing. Program pemerintah untuk bisa mendapatkan namanya TV kabel digital itu harus, tapi kondisi keuangan kami belum bisa untuk migrasi ke sana. Sebab modal yang mungkin hanya keperluan ya, kita kedatangan pelanggan untuk datang membayar iuran. Oke, soalnya kedepannya juga saya mampu bersaing dalam sistem digital dan mampu ada rezeki sedikit, saya bisa membeli alat-alat tersebut berupa transmodulator, encoder, maupun keperluan internet ke depan yang bulan 5. Oke, ya doi. Untuk berikutnya, tulis satu. Iya. Jadi dia dong kecukup. Kau dong kecukup apa nak? Iya, iya. Ada iya kan. Aku yang kecukup. Sewa pinangnya itu baru 30 ribu. Tahu gue. Kau pun dia ikut. Saya jadi sini. Kan nanti jadi insyaallah doa lepas lebaran doa. Gendong anak biar dompo cukup cuk. Ya, kasih. Yo, sama-sama. Itu adalah pelanggan yang membayar satu bulan saja sebab keadaan. Dia semua menggak, jadi saya bijaki, tidak apa-apalah, dia hanya bisa menyetor untuk bulan Mei. Di bulan Juni ini belum, sebab rezekinya belum cukup. Jadi saya harap, saya maklumi hal tersebut dalam kehidupan konsumen. Umur-umur seperti itu memang butuh tontonan. Kalau anak-anak muda sekarang, yang jelas tontonan TV sudah berkurang. Mereka hanya butuh internet, game, YouTube. Jadi media TV sudah mereka lupakan. Media handphone, media yang serba internet, komputer, laptop, itu mereka butuhkan karena serba game. Persoalan pelajaran mereka abaikan, tapi game diutamakan. Ya, itulah jalan hidup. Kehidupan TV kabel yang masih sistem analog. Oke. Sebetulnya siapa saya? Kenapa bisa mau belajar di YouTube? Saya ini ya pengusaha TV kabel kecil-kecilan yang masih analog. Itulah ringkasan cerita saya bahwa saya memiliki stasiun TV kabel yang ada di Kabupaten Buo, khususnya Kelurahan Buo. Jadi teman-teman YouTuber, teman-teman yang ada di dalam negeri maupun di luar, teman-teman yang ada di Jawa, saya orang Sulawesi, tinggal di Sulawesi Tengah, Kota Palu, di Kabupaten Buol.
di Kelurahan Buang, Kecamatan Biau. Usaha saya ini saya bangun memang kecil-kecilan, tapi alhamdulillah. Ringkasan cerita saya itu saya sudah utarakan kepada teman-teman. Untuk itu saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.